Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans hijab lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang tampan Rangga Ajok dan si cantik Heiko van der Vegen setiap harinya di channel ini. Oke sahabat hijab lovers, di sini mengejutkan keluarga Rangga Ajok lakukan hal ini dan beri dukungan sepenuhnya buat Ajok. Ada apa ya sahabat? Untuk kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya. Tujuannya agar kalian semua selalu mendapatkan kabar terbaru dan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke sahabat hijab lovers, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans hijab dimana kalian berada? Di sini kita semua dibikin haru dengan keluarga Rangga Ajok yang ada di sini. Baik Fabian Ajok, Nada Ajok lakukan hal ini buat Heiko van der Vegen dan Rangga Ajok. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat hijab lovers, keluarga besar Mama Murni melakukan hal ini karena di sini mungkin ya keluarga Rangga Ajok memang belum bisa merupakan si cantik Heiko van der Vegen. Apalagi ya kita ketahui ya sahabat, Heiko van der Vegen ini sudah dekat sekali dengan keluarga Rangga Ajok, sehingga keluarga besar ini menyayangkan pada berita tersebut. Pertama, di sini Mama Murni meminta dukungan kepada kita semua para fans hijab supaya terus mendoakan hubungan hijab ya, agar tetap bersama. Ini memang sudah jarang atau tidak pernah lagi berdua ya, karena satu dan lain hal. Tapi Mama Murni berharap di sini hubungan antara Rangga Ajok dan Heiko van der Vegen ini kedepannya akan baik lagi. Apalagi kalau sudah disatukan dalam proyek terbaru mereka ya. Sangat berharap sekali. Kehadiran Heiko van der Vegen di keluarga Murni. Karena seperti yang tadi bilang ya, Mama Murni sudah terlanjur sayang terhadap sosok Heiko van der Vegen ini. Makanya di sini keluarga Rangga Ajok memposting kembali bersama Heiko van der Vegen. Saat-saat kebersamaan ini Heiko van der Vegen membuat menyayangkan seandainya Heiko van der Vegen dan Rangga Ajok ini harus berpisah. Keluarga Mama Murni. Nah, jadi Mama Murni selalu berharap bahwa Rangga Ajok dan Heiko tetap bersatu apapun yang terjadi. Makanya di sini Mama Murni mengharapkan doa dari para fans semua supaya
agar aku bisa kembali kembali agar mereka bisa dekat kembali seperti itu. Nah sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat, hijau lovers, mimin ucapan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.